Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil itqan wa ala alihi wa sahbihi dhawi syauqan amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil azaliyil qadim, a'udhu billahi sami'il alimi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Sahibal fadilah was-sa'adah, khadimul ma'had al-itqan gunung atas, Asy-Syaikh Ridwanullah Faqih, dan semua majelis keluarga besar Pondok Pesantren Al-Itqan Gunung Atas, yang terhormat Dewan Pengurus Ma'hadiyah, Dewan Pengurus Madrasiyah Pondok Pesantren Al-Itqan Gunung Atas, yang terhormat Kepala Sekolah Pondok Pesantren Al-Itqan Gunung Atas, para wali calon wisudawan dan wisudawati rahimakumullah, hadirin para tamu undangan Pondok Pesantren Al-Itqan Gunung Atas rahimakumullah, kami selaku pemandu acara pada pagi ini akan membacakan formatur acara yang insya Allah akan kita nikmati bersama pada pagi hari ini sebagai berikut. Sebagai prosesi kami yang pertama, yaitu pembukaan sekaligus peresmian, disusul dengan prosesi kami yang kedua, yaitu uji kompetensi wisuda MI ketiga. Dan upacara wisuda merupakan prosesi kami yang ketiga. Sedangkan prosesi kami yang keempat, yaitu persembahan maras perpisahan. Prosesi kami yang kelima, yaitu penobatan ranking wisuda MI. Dan prosesi kami yang terakhir, yaitu penobatan the best wisuda MI terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Detik-detik uji kompetensi wisuda MI yang ketiga tahun pelajaran 2023-2024 akan segera dimulai. Maka dari itu, kepada calon wisudawan dan wisudawati diharap memasuki lapangan upacara. Namun sebelumnya, kami mohon terlebih dahulu kepada semua anggota pramuka diharap memasuki lapangan upacara. Thank you.
Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya, kini Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Itqon Gunung Atas akan mewisuda santrinya sebanyak 7 santri, yang mana mereka semua telah menyelesaikan pendidikan tahap akhir Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al-Itqon Gunung Atas Tamba Umbin Sampang. Hadirin para tamu undangan dan simpatisan yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama proses sesi wisuda yang pertama, yaitu pembukaan sekaligus peresmian pelaksanaan wisuda tahun ajaran 2023-2024 dengan pengguntingan pita yang diiringi dengan bunyi sirene. Oleh karena itu, kepada semua calon wisudawan dan wisudawati diharap berdiri dan berkenan membuka serta meresmikan acara ini. Kami haturkan kepada Yang Mulia Raden Kiai Ridwanullah Faqih selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Gunung Atas. Kepada beliau, tanpa mengurangi rasa hormat pun juga ta'zim kami, waktu dan tempat kami haturkan. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia,
jatuh pada jam 09.06 WIB dengan pengguntingan pita yang diiringi bunyi sirene. Pelaksanaan wisuda MI yang ketiga resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Dan kepada beliau disampaikan terima kasih. Dan kepada semua calon wisudawan dan wisudawati diharap duduk kembali. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya prosesi kami yang kedua yaitu uji kompetensi wisuda MI yang ketiga Madrasah Ibtidaiyah, yang mana sudah tersedia dalam media peraga yaitu kitab kuning sebagai bahan uji coba. Dan kepada anggota wisudawan diharap menaiki panggung utama. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, kami mohon kepada Yang Mulia Al-Ustaz Ridwanullah Ma'ruf selaku pembimbing wisuda MI ketiga Pondok Pesantren Al-Itqon Gunung Atas berkenan menjadi pengevaluator simulasi yang pertama sekaligus sebagai perwakilan segenap asatidz Pondok Pesantren Al-Itqon Gunung Atas. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu disilahkan.